بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا pada kali ini الله kita akan memulai kajian fiqih ekonomi Islam dari kitab Ma la yasa'ut tajiru jahluhu Kitab Ma la yasa tajiru jahluhu dikarang oleh dua orang ulama yang merupakan pakar juga di dalam fiqih terutama atau terkhusus fiqih ekonomi Islam beliau atau mereka adalah Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih dan Profesor Dr. Salah as -Sawi yang mana diterbitkan kitab Mala Ya Sa'ud Tajiru Jahluhu di Riyadh Kerajaan Saudi Arabia dan kitab ini ya, mencakup uh, banyak sekali hal yang bersifat global maupun terperinci dengan format yang dipermudah bagi kita perihal perdagangan dan segala macam Cabang-cabang dari perdagangan itu sendiri, serta contoh-contoh yang beberapa contohnya adalah contoh yang kontemporer. Kita Insyaallah manhaj dirasiah kita, yaitu metodologi pelajaran kita, yaitu kajian kitab. Kita membaca arabiknya, kemudian menerjemahkannya dan berusaha memahaminya. Ya mungkin dalam satu kajian kita mungkin hanya menghabiskan satu atau dua halaman. Dan kita akan memulai dari mukaddimah kitab ini dalam artian bab pertama ya bab pertama kitab ini perihal tentang <coughs> kacamata akhlak kacamata akhlak bagi pengusaha muslim dalam dirosah muamalah tentu tetap tidak bisa dilepas dari yang namanya akidah. Dan ternyata akhlak itu selalu mencerminkan seberapa kadar akidah seseorang. Sehingga seorang pengusaha, pebisnis, bahkan pembeli sekalipun tetap membutuhkan akhlak dalam muamalah mereka. Oleh karena itu kitab Malaya Sa'uta Jahluhu mengawali dari masalah akhlak yang mana akhlak ini juga diawali nanti poin pertama adalah niat yang tulus dalam berdagang. Ternyata, dalam, dalam Islam, niat yang tulus dalam berdagang itu juga diperlukan. Memang mencarinya mencari dunia, tetapi tentu dalam berdagang tujuan kita tidak sekadar dunia, melainkan tujuan kita adalah mencari berkah, bukan sekadar mencari banyaknya. Karena percuma jika banyak tanpa berkah dan tidak akan percuma jika berkah walaupun kelihatannya sedikit. Karena itu semua membutuhkan tauhid keikhlasan, maka yang diawali pelajaran terhadap seorang pengusaha adalah niat yang ikhlas, juga budi pekerti yang luhur. Karena betapa banyaknya kita lihat di lapangan, kejujuran, masyarakat, pedagang itu benar-benar di bawah standar syariat Islam. Banyak yang berdusta terhadap uh, kelebihan dari produknya dan banyak juga yang menyembunyikan kekurangan atau aib dari produk yang dia jual baik dari sisi produsen maupun sisi distributor ataupun penjual. Maka yang dibutuhkan pertama kali dari penjual ataupun pembeli adalah akidah dan juga akhlak. Dan itu yang pertama kali akan kita bahas sebelum kita membahas kepada real hukum-hukum akad dan segala jenis yang berkaitan dengan jual beli insyaallah taala. Kita akan mulai dari mukaddimah yang pertama bab 1 yaitu al itar al akhlaqi lil mustathmir al muslim. Perlu diketahui sebelumnya teman-teman sekalian bahwasanya kitab Malaya Tajiru Jahluhu itu bisa didapatkan PDF-nya secara gratis di internet, bisa didapatkan secara gratis di internet mungkin di situs sait.net itu insya Allah ada. Adapun terjemahannya, Alhamdulillah telah diterjemahkan dan dicetak di pustaka Darul Haq ya bentuk kitabnya seperti ini. fikih Ekonomi Keuangan Islam ini insya Allah sangat sangat bermanfaat bagi kaum muslimin baik yang awamnya maupun yang alimnya dan untuk semua kalangan pedagang dan pengusaha. Di sini judul pertama Al-Ithar Al-Akhlaqi lil Mustathmir Al-Muslim yaitu tinjauan dan kacamata akhlak bagi seorang mustathmir. Mustathmir itu adalah pengusaha ya atau usahawan. Jadi mustathmir ini adalah orang yang mencari Samarah, yaitu mencari buah, mencari hasil karena Samarah itu artinya buah dan hasil. Ya, mencari penghasilan itu namanya mustathmir. seseorang so, seorang pengusaha seorang pedagang ataupun orang yang memiliki misalnya kontrakan dan semacamnya semua itu adalah mustathmir mereka mencari thamarah dari akad demi akad maka disebut mustathmir dan disifati mustathmir ini sebagai seorang muslim sehingga ketika dikaitkan dengan kaitan Islam maka memerlukan peraturan syariat Islamiah dan diantara peraturan syariat Islamiah itu adalah masalah akhlak. Akhlak tentu ditinjau. Semua ditinjau dengan akhlak juga. Seorang guru, seorang murid, seorang pedagang, seorang pembeli, semuanya harus memiliki akhlak yang telah diatur dalam Islam. Kita akan memulai perkataan dari para ulama ini, kedua ulama ini. Kata mereka, Lili istithmari fi itar syari'ati dawabituhu al-khuluqiyah allati tukaffilu lahu an-naqa'a war-rabbaniyah wa tunai bihi 'anil jashi' wal ananiyah wa taj'aluhu adatan li bina'il mujtama'i wat tarahumi ma'al akharin kita baca juga kita maknai kita terjemahkan lil istithmar untuk masalah usaha, ya, kegiatan usaha fi itari syariah dalam kacamata atau tinjauan Islam, ya. Jadi kegiatan usaha dalam Islam itu memiliki dawabit, memiliki batasan, memiliki kode etik, memiliki etika. Yang etika itu bersifat khuluqiyah, bersifat moral atau bersifat moral. Ya. Jadi bersifat akhlak. Ternyata dalam kode dalam usaha tetap dalam syariat ada kode-kodenya, ada batasannya. Yang mana batasan akhlak tersebut itu tukafil yaitu atau takful yaitu yang menjamin menjamin bagi kegiatan tersebut annaqa wa Dua hal. Menjamin dari kejernihan dan ar -rabbaniya, sifat rabbaniyah. Itu sifat yang rabbani, sifat yang benar-benar memelihara kesejahteraan dirinya dan juga tidak mengganggu orang lain. Itulah kacamata Islam terhadap akhlak. Juga watunai atau bisa juga watan abihi anil wal ananiyah. Dan menjauhkan, ya, menjauhkan dengannya, jauhlah dengannya dari apa al jasir, sikap serakah wal ananiyah. Dan anani yaitu ego ego kita perhatikan kalau di Indonesia ini memakai entah sadar atau tidak sadar memakai sistem kapitalis dan mengadopsi sistemnya dan sistem kapitalis itu sangat rentan dengan jasir dan ananiah jasir itu keserakahan keserakahan orang-orang kapital dan anania egoisme orang-orang kapital sehingga tidak peduli dengan pegawainya atau orang-orang bawahan atau orang luar yang penting saya dapat dengan bermodal dikit kalau bisa hutang nggak masalah riba tidak masalah yang penting saya mendapatkan yang banyak dari modal yang sedikit itu kemudian selain itu juga tidak uh, tidak mempunyai kontribusi yang tulus kepada mujtama yaitu masyarakat dikatakan wataji adatan libina il mujtama. Ternyata kode etik dalam Islam terhadap uh, kegiatan usaha itu membuat adatan ya suatu usaha tersebut sebagai adat yaitu mediator atau perkakas libina il mujtama untuk membangun mujtama. Bagaimana tidak belum terlepas dari uh, perdagangan, sekalipun misalnya berdagang, seseorang akan membayar zakat. Misalnya, dan zakat tersebut ternyata juga ditujukan untuk bina ilmu utama. Itu juga zakat, dan juga para pedagang diperintahkan oleh Rasulullah SAW banyak banyak istighfar dan sedekah, dan sedekah itu untuk membina mujtama juga. Kemudian, dan juga ternyata akhlak Islam dalam urusan kegiatan jual beli, perdagang, perniagaan itu juga ada tujuan untuk tarahum ma'al akhirin, saling sayang antara satu sama lain. Ternyata memang masalah akhlak ini bukan hanya membangun keberkahan harta yang dimiliki dari hasil menjual atau dari membeli, tetapi ternyata ditujukan juga untuk membangun stabilitas mujtama yaitu masyarakat baik stabilitas ekonomi maupun finansial maupun stabilitas moral karena stabilitas moral biasanya tidak terjadi disebabkan ekonomi yang tidak stabil kemudian dikatakan di sini wal aslu fi hadha kullihi mastaqirra atau fi yaqin al mustathmir al muslimi min anna al mala fil asli malullah ini penting perhatikan dari sini wal aslu fi hadza kullih dan asas dari ini semua ya dasar dari semua ini adalah mas fi yaqinil mustathmir al muslim hal atau apa yang menjadi keyakinan seorang pengusaha muslim itu sendiri pengusaha muslim harus memiliki keyakinan bahwasanya al mal fil asli malullah Harta itu pada dasarnya adalah milik Allah. Harta itu pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah ini asal asas dasar pondasi yang wajib diyakini dan dipatrikan oleh para pengusaha muslim. Al-mal fil asli malullah. Harta itu pada asalnya adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, wa anna nasa jami'a mustakhlafuna fi dan bahwasanya manusia seluruhnya hanya bertugas mengelola harta tersebut dan pada hakikatnya bukan memilikinya secara independen ini yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang mungkin selama ini merasa bahwasanya harta properti yang dipunya itu mutlak miliknya Memang secara duniawi, tapi itu pada hakikatnya dalam agama itu hanyalah titipan untuk dikelola yang kelak akan kita dipertanyakan bagaimana pengelolaan harta tersebut untuk apa dan bagaimana caranya mendapatkannya. Wa annahu laysa an yakhruja ala iradatil malik al wa Ada di sini mustakhlif atau mustakhlaf ala kulli hal mustakhlaf ya. dan bahwasanya bukan atau tidak berhak bagi orang yang mengelola ya, bertugas mengelola jadi orang yang ditunjuk sebagai khalifah eh, ya, mustakhlaf yaitu yang ditunjuk sebagai pengelola itu keluar dari aturan ya dari keinginan Malik yang hak. Karena apa? Karena harta yang dia punya, Itu pada hakikatnya bukan punya dia. Punyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala punya peraturan dalam mengelola harta tersebut. Sehingga tidak layak bagi orang yang mengelola hartanya Allah. Itu untuk keluar dari peraturan pemilik harta iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluar dari maksud, dari tujuan, dari keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti seorang pemilik harta... itu harus mengelola hartanya, menggunakan hartanya, ya, mencairkan hartanya sesuai dengan koridor yang diizinkan oleh sang pemilik langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in fa'ala kalau misalnya itu dilakukan, ya, yaitu pengkhianatan atau kesalahan yang disengaja. Fakoda <coughs> atau fakoda ahliyatuhu atau ahliyatahu bisa lil Kalau misalnya dia melakukan kesalahan pengelolaan, maka ia akan kehilangan ahliyah, kemampuan atau posisinya sebagai pengelola. Dia tidak bisa, tidak diizinkan untuk mengelola harta tersebut di jalan syar'i. Wa tahawwalat anhu hadhihi an-ni'mati ila man yuhsinul qiyam 'alayha wa Dan kemudian karunia itu yaitu karunia kenikmatan pengelolaan harta itu bisa berpindah kepada siapa? kepada orang yang yuhsinul qiyam 'alaiha, yang lebih pantas melakukan tugas-tugas tersebut. Yang ia memiliki kecakapan dalam ya bertugas mengelola harta dan juga yang memiliki kemampuan untuk menjaga apa yang menjadi hak harta itu. Kemudian kita lanjut ke paragraf berikutnya, dan kemudian dalam selayang pandang ini kami hendak menyebutkan ya nasuku menyebutkan mengkontekstualkan di kalimat-kalimat uh, ini ba'dha hadhihi dhawabit jadi ya, yang pandang ini yaitu ajal selai yang pandang tinjauan kecil ini kita berusaha untuk menyebutkan ba'dha hadhihi dhawabit sebagian kode etik la'allaha yang semoga tudhi'u syi'a'a minan nur yang semoga akan memberikan sinar terang dalam fi hayatil muslim dalam kehidupan seorang pengusaha muslim dan itu juga diantara tujuan kami insyaallah um, menjadikan kajian ekonomi Islam ini sebagai salah satu kajian di Robbani TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat dan memberikan penerangan bagi banyak dari para pengusaha muslim rahimakumullah kita akan memulai dari yang pertama, ya. Yang awalan, yang pertama adalah an-niyatus Niat yang saleh. Yang pertama adalah an-niyatus Yang diperlukan adalah niat yang tulus, niat yang benar. Lalu bagaimana kok uh, berdagang kok perlu niat yang benar? Emang kira-kira kita mau merampok orang? Bukan. Kita kita baca dulu penjelasan dari ulama. Dikatakan oleh penulis "Fabi ibadati ya, ila ibadat Dengan niat yang benar Dengan niat yang tulus Tatahawwalul ibadat Maka yang namanya adat ya, Bentuk aktivitas Yang ubah Pekerjaan duniawi Tradisi semata itu bisa berubah menjadi suatu ibadah yang berpahala tentunya. Bayangkan. Dengan niatan yang benar, sesuatu tradisi, satu hal yang secara repetitif kita lakukan di dunia ini, yang sifatnya duniawi ya, dan mubahah, itu bisa berubah derajatnya, statusnya sebagai ibadah. وَتُصْبِحُ hayatuhu kulluha manzumatan mutakamilatan min al-ta'ati wal-qurbat dan kemudian kehidupan dia menjadi apa? menjadi manzumah teratur mutakamilah dan juga kosmopolit jadi benar-benar berteratur dan benar-benar dia bisa mengisi mana yang benar, mana yang salah dalam penggunaan harta tersebut Antara ibadah dengan adat bisa dia gabungkan, dan nilainya lebih spesial lagi. Nah, seorang, kalau misalnya berdagang dengan cara yang halal, dia mungkin misalnya mendapatkan outcome atau outcome income dalam masa sebulan, misalnya bersih, dia mendapatkan 20 juta. Misalnya, ketika dia niatkan dari awal bahwa saya perniagaan itu sebagai bentuk ibadah, maka suatu ini atau perdagangan ini. Benar-benar, insya Allah berkah teratur dan tidak hanya sampai nilainya di perdagangan itu, melainkan hasil dari perdagangan itu akan Allah berkati dan akan terasa manfaatnya. Baik nanti anaknya akan menjadi soleh, istrinya akan menjadi rajin, beribadah, dirinya akan mendapatkan makanan yang halal, atau hal-hal lain yang merupakan efek positif dari ketaatan manusia. Kepada Allah, Rabnya, Subhanahu wa ta'ala. Minat ta'at wal qurbat. Wa bihada naqifu ala syumuli wal ihatati fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqutul jinna wal insa illa liya'brun. Dan dengan cara ini, dengan metode pemikir atau dengan uh, gaya berpikir semacam ini, yuk kita bisa memahami dan berhenti pada asyumul kecakupan dan ilhatah yes, ya, dan ke sesuatu atau hal yang bersifat komprehensif dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ma jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku yaitu kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala ya Mungkin kita memang tidak tahu bagaimana kalau jin beribadah dengan berdagang bagaimana kita tidak tahu. Siapa tahu di antara mereka juga berdagang satu sama lain. Wallahu a'lam. Ada hal yang kita permasalahkan di sini adalah untuk manusia bagaimana manusia ini berdagang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Alaihi SAW inna Innamal amalu biniyat wa inna imri imanawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya maka termasuk juga jual beli jika diniatkan jual beli adalah mubah dialah adalah duniawi semata dan tidak dilarang kecuali jika melanggar peraturan syar'i jual beli itu mubah dan kalau misalnya amalan mubah ini disertakan padanya atau disematkan dan disusupkan niatan ibadah maka dia akan berhak mendapatkan wa inna malikul limbri sesungguhnya pada setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia meniatkan hanyalah untuk mendapatkan keuntungan ribah duniawi, maka dia akan mendapatkan keuntungan ribah, yaitu ribah yaitu keuntungan semata duniawi duniawi. Ya. Tetapi ketika dia me melegaliser jual belinya juga dengan niatan ibadah, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Mengisi kekosongan dengan berniaga Maka sesungguhnya Rasulullah SAW pun suka menyukai Orang-orang yang berusaha dibandingkan dengan orang-orang yang sekadar meminta-minta hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dan lainnya <tuh -tuh> <tuh -tuh> Dan yang dimaksud dengan niat di hadzal maqam dalam konteks perbincangan ini adalah apa? Adalah iradatul khairi li nafsihi wa yaitu keinginan baik terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Ketahuilah para peniaga rahimakumullah bahwasanya ketika kita ya berbelanja kemudian kita mau berdagang dengan niatan kelak dari hasil dagang kita kita akan membantu beberapa orang, itu sangat indah sebenarnya. Atau misalnya kita menjual, menjual kitab, menjual buku. Kita punya misalnya perusahaan atau mungkin kita punya toko atau ruko di dalamnya banyak buku yang akan kita jual. Buku-buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita niatkan dengan menjual itu, menjual buku-buku bermanfaat itu semoga ini juga bermanfaat buat kaum muslimin. Maka inilah niatan yang baik dan insya Allah berpahala. Maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala dalam, dalam amalan tersebut. Atau hal-hal lain sesungguhnya perniagaan demi perniagaan yang kita lakukan sebenarnya bisa kita niatkan dan sisipkan niatan kebaikan lillahi Taala. Kalau misalnya kita lanjutkan di sini bahwa yuridul khair bahwa yuridul khair allinafsi i'fafan laha anil haram dia yaitu seorang pedagang itu menginginkan al khair kebaikan linafsihi untuk dirinya. Seperti apa bentuknya yaitu irfafan laha 'anil haram yaitu menjaga diri sendiri dari yang haram menjaga ifah dia menjaga keterjagaan dia menjaga kebercukupan dia daripada yang haram maka dia mencari yang halal dengan cara berjual beli atau berdagang wasyanatan laha min dan menjaga atau memelihara diri dari kehinaan meminta-minta. Sesungguhnya meminta-minta untuk kebutuhan pribadi semata itu adalah hina dalam Islam. Ya, meminta-minta untuk kebutuhan pribadi semata, meminta-minta berarti dalam artian dia memiliki keinginan atau suka meminta-minta. Ya. Itu hina dalam Islam dan bisa berdosa. Oleh karena meminta-minta tanpa kebutuhan yang darurat itu haram ta'atillah dan menguatkan diri baginya atas terhadap ketaatan kepada Allah ternyata jual beli itu juga bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan jual beli dengan berusaha itu kita akan mengetahui bahwa saya benar-benar rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai pedagang itu sebenarnya tidak memiliki pengaturan secara independen terhadap semua yang kita dapatkan dan semua yang kita berikan. Pertukaran barang, pertukaran demi pertukaran, perniagaan demi perniagaan, semua itu berjalan begitu saja dan semua itu ternyata, -ternyata memang telah diatur. Dan ketika kita berada dalam pancaroba kesulitan mencari konsumen dan seterusnya, itu semua membuat kita merasa bahwasanya memang kita ini pada asalnya tidak memiliki daya. La haula tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dirasakan oleh seorang yang pedagang, seorang yang berusaha, terutama mereka yang merintis dari awal perniagaannya, mereka akan benar-benar merasa bahwasanya perniagaan ini semua diatur baik secara kauniah maupun secara syar'iah oleh Rabbul Alamin Azza wa Jalla dan seseorang yang merasakan pahit getirnya berdagang maka sangat wajar dan memang seharusnya dia semakin meningkatkan ibadah dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka sangat heran anak pribadi sangat heran melihat pedagang yang sudah sukses namun lupa pada Allah Subhanahu wa taala sungguh pedagang yang kufur nikmat dan betapa banyaknya yang terlihat seperti ini naudzubillah kemudian wasilatan lil arham wazawil min awjuhil khair ternyata keinginan baik untuk diri sendiri itu bisa berupa menjaga silaturahim dan juga hubungan kerabat dan berbagai bentuk kebaikan lainnya ternyata dari berdagang kita juga bisa berbuat baik kepada orang-orang kerabat mungkin dengan cara menafkahkannya mungkin dengan cara memurahkan dagangan untuk kerabat tertentu dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang memang tidak bisa kita batasi contohnya saking banyaknya sebagai sebenarnya kita lanjutkan perdagangan ya maksud dari perdagangan niat perdagangan juga bisa untuk wahwa yuridul khairo lil akhirin. dan dia bisa untuk mengendaki meniatkan kebaikan untuk orang lain dengan cara apa? Bil musyarakati fi tawfiril hajatil amatil lati yu'addu tawfiruha min furudil kifayat. Bisa juga dia ikut andil ya. Tawfir ikut andil dalam memenuhi ya. memenuhi tawfir memenuhi al hajat kebutuhan-kebutuhan umum. Ya kebutuhan amah, kebutuhan sifatnya kolektif untuk orang-orang banyak yang mana yang mana perbuatan itu terhitung fardu kifayah bisa juga misal <tuh> ketika <tuh> seseorang punya jasa seperti taksi kalau tanpa taksi orang-orang akan kesulitan kendaraan, angkutan umum itu semua membutuhkan bisnis, perdagangan akad, membutuhkan itu semua maka keberadaan angkutan-angkutan umum ini sangat-sangat membantu dan menopang kebutuhan kaum muslimin. Bahkan bukan sekadar kebutuhan, melainkan sampai darurat. Ketika kita melihat kereta, ya sangat dibutuhkan oleh banyak dari kaum muslimin sekarang agar mereka bisa sampai ke kantornya atau ke tempat tujuan mungkin untuk ziarah, silaturahim, untuk berdagang, berbisnis, dan seterusnya. Maka keberadaan kereta ini memang sangat harus ada seharus ada untuk zaman sekarang kemanapun dia dibutuhkan oleh orang-orang maka ketika adanya kereta api usaha di dalamnya perusahaan di dalamnya atau perusahaan yang menawi kereta api tersebut maka ini sama dengan menuntaskan hajat bagi kebanyakan banyak dari kaum muslimin di negeri ini wa itahati furasil kasbil akhirin dan juga yang namanya niatan baik perdagangan untuk orang lain itu memberi kesempatan furos kesempatan kesempatan al kesempatan bekerja kesempatan mencari nafkah lil untuk orang-orang lain ya ma hu li nafsihi fil bundis fil bandis yaitu agar apa agar membebaskan pada diri mereka apa yang selama ini diinginkan mereka untuk diri mereka sendiri dalam hal yang sama yaitu ketika kita menjadi seorang bos yang misalnya punya perusahaan maka itu sama dengan membuka lahan buat orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan dari keuntungan duniawi makanya sama dengan membantu orang kita membuka cabang di sana, kita membuka cabang perusahaan di sini, maka dengan pembukaan demi pembukaan itu membuat banyak orang mendapatkan manfaat dengan cara mengapply a job, yaitu melamar pekerjaan di cabang perusahaan kita. Maka alhamdulillah, sehingga penganggur, tingkat atau rate pengangguran semakin menipis. Nah ini di, jika memang kita niatkan, misalnya kita punya perusahaan kita niatkan membuka cabang ini supaya orang-orang di daerah itu banyak yang mulai bekerja, maka alhamdulillah itulah ibadah yang alhamdulillah itu berpahala besar insyaallah taala. Demikian juga wal musyarakah wal musyarakatu ya afan wal musyarakati fi tahriri ummati min min ribqati itimadi akhirin dan juga turut andil dalam membebaskan umat dari ketergantungan ya, ketergantungan kepada orang lain ya, ketergantungan terhadap orang lain wa ma jeli dzalika min atwaqil isti'mar dan apa ya cengkraman lainnya yaitu hal-hal lainnya apa hal negatif lainnya dari cengkraman-cengkraman perbudakan penjajahan ya. jadi ubudiyah di sini per perbudakan isti'mar penjajahan. Ketika kita membuka lahan perniagaan, maka itu insya Allah sama dengan, kalau misalnya kita niatkan dengan baik, maka itu sama dengan mencegah adanya penjajahan. Tapi memang masalahnya sekarang, budaya kapitalisme yang terjadi di Indonesia ini membuat memang yang sudah kaya semakin kaya, dan yang sudah miskin semakin miskin, yang tidak punya pekerjaan semakin bingung, Ya kadang-kadang seperti itu Kalaupun mendapatkan pekerjaan Di era kapitalisme ini Atau di bawah naungan uh, Pemilik modal yang kapitalis Maka yang menjadi pegawai ini Akan digencet dengan segencet-gencetnya Tidak peduli dengan kemaslahatan dirinya Kalaupun misalnya Asuransi ataupun keamanan Untuk dirinya, biaya kesehatan itu pun Nanti bakal merugikan Masya Allah, di zaman sekarang memang banyak sekali orang-orang Yang mungkin dia Sudah lama berusaha menjadi pengusaha senior tetapi akhlaknya dari pandangan hidupnya dalam tinjauan syariat Islam itu kosong. Kemudian serta banyak lagi ya di sini ghairi dzalika min aujuhil la majala litafsilil qawli fiha fi hadzal yaitu serta banyak lagi kebajikan-kebajikan lain yang bukan ini tempatnya untuk dibeberkan secara mendetail. Kemudian <tik> Kita lanjutkan paragraf yang terakhir untuk pembahasan kali ini. Kalau di kitab aslinya halaman berikutnya, kama qalu ulama." Niat sebagaimana sering dikatakan oleh orang adalah tijaratul ulama, bisnisnya para ulama. Bisnisnya para ulama. Maksudnya gini para ulama adalah jama' dari alim orang yang mengetahui orang yang berilmu dan niat itu adalah bisnisnya orang ilm, orang berilmu perniagaannya orang berilmu bagaimana di sini kita lihat faqad yatada'afu thawabul amalil wahidu ya afwan thawabul amalil wahidi bisababil jam'i baina aktsar min niyatin salihatin fi wahid wa innahu ala man alaih itu thawabul amal wahid satu amalan pahalanya thawabnya itu bisa ya tadu'af kadang-kadang bisa bisa ya tadu'af yaitu bisa berlipat-lipat kenapa pahala satu amalan bisa berlipat-lipat bisa babil jam'i karena adanya Pak sebabnya Pak sebabnya penjamaan penggabungan baina aktor min niat salihah lebih antara banyaknya niat-niat salihah fi waktin wahid dan satu waktu jadi satu amalan satu waktu tapi niatnya itu banyak saya berdagang ini mubah saya berdagang niatan pertama mencari rezeki Allah. Kedua, mencari nafkah untuk keluarga. Ketiga, membantu orang yang kesulitan mendapatkan barang ini maka saya jual di sini. Dan juga keempat, misalnya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat yaitu jualan. Masya Allah. Jadi dari satu perbuatan saja itu banyak. Banyak niatan. Yang dengan niatan-niatan itu yang tiap-tiapnya -tiap bersifat ibadah bersifat solihah niatannya dalam satu waktu membuat amalan tersebut pahalanya itu tidak hanya untuk satu niat melainkan untuk beragam niat dan berlipat-lipat Masya Allah apakah itu mudah? kalau kita tanya wahai pedagang, wahai kita semua wahai yang mendengarkan apakah hal semacam ini menggabungkan niat seperti ini mudah? kata beliau kata kata penulis wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi sesungguhnya hal semacam ini penggabungan niat dalam satu momentum amalan itu yasir mudah atas orang yang Allah mudahkan atasnya walhamdulillah dan kita memohon kepada Allah semoga Allah mudahkan pada kita kebaikan-kebaikan dan niatan-niatan salihah terhadap satu amalan Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang diterima di sisi Allah dan juga rezeki yang halal, thayyib dan diberkati. Insyaallah kita cukupkan pada pertemuan pertama kali ini tentang akhlak usahawan muslim. Pertama masih niat yang tulus dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas al khuluq al-hasan yaitu budi, budi pekerti, budi pekerti luhur bagi seorang pedagang juga termasuk juga seorang pembeli ataupun orang yang bertransaksi atau para pegawai siapapun yang memiliki akad maka hendaklah dia memiliki akhlak yang baik baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada sesama muslim dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan sampai sini kita tutup dengan doa kafar majelis subhanakallahumma ya bihamdika asyhadu an ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته